Untuk membuat sebuah cerita, langkah pertama adalah klik tanda plus di create video. Berikutnya pilih background latar yang sesuai. Klik di salah satu video, salah satu latar yang ingin digunakan. Silakan digunakan yang free. Saya coba yang ini. Jika belum silakan di-download dulu. Oke, jika sudah silakan diklik. Langkah berikutnya adalah karena cerita saya sudah saya buat di sini. Ini ceritanya yang akan saya edit, yang saya masukkan ke dalam nanti cerita. Baik, langsung aktor pertama adalah Siti. Aktor kedua saya pilih ini. Baik. Saya klik kamera. Coba saya ambil yang establishing shot. Play. Oke. Coba di moving right. Sepertinya cocok. Langsung klik balon aktor pertama. Di sini yang cerita pertama adalah istri, berarti si perempuan Siti. Oke, tinggal saya ambil saja yang sudah saya ketik, saya kopikan, salin, tempel di write dialog here and record your voice. Ditekan lama, tempel. Jika belum bisa, diklik sekali lagi, tekan lama, tempel. Oke. Saya masuk yang kedua. Proses perekaman nanti saja setelah teks dilengkapi semuanya. Lakukan hal yang sama. Siti, ambil lagi, salin, tekan lama, tempel, klik dulu, tekan lama, tempel. Balonnya lagi. Dialog terakhir, salin, tempel. Baik, langkah selanjutnya di Siti, klik di cerita pertama. Kita akan merekam suara. Tanda mic. Selanjutnya kita akan merekam suara kita. Saya suka menggunakan aplikasi Protagon karena bisa membantu saya dalam membaca teks yang akan direkam. Baik, kita caranya adalah klik tanda merah di mic tengah-tengah tuh. Klik sekali, nanti baru kita langsung merekam. Saya contohkan.
Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Jika sudah selesai langsung ditekan lagi di tengahnya, itu berarti proses perekaman selesai. Jika ingin mendengar suaranya, klik play di sebelah kiri. Oke. Jika sudah Bapak Ibu rasa cukup, klik centang. Kalau memang belum, silakan ulang kembali proses perekaman. Saya rasa sudah cukup. Saya masuk ke percakapan yang kedua. Caranya sama seperti yang pertama. Aku kan udah bilang, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti. Oke. Saya rasa saya langsung klik centang. Lakukan hal yang sama. Emang dulu kamu bilang apa? Oke. Yang terakhir, hal yang sama. Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab, so sweet. Selesai. Proses perekaman selesai. Kita lihat hasilnya, kita klik yang bagian paling atasnya, kita klik play. Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Aku kan udah bilang, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa? Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan punya di dunia ini. Kamu malah jawab, sweet. Oke. Kita tambahkan satu lagi untuk membuat apa? Reaksi dari istrinya. Walaupun nanti tanpa teks. Oke. Sekarang kita ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan. Kita coba. Kenapa sih? Oke. Jika mau dia pohon. Jika tidak mau, boleh langsung di sini saja. Kita coba. Kenapa seperti sih? Kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Aku kan udah bilang, tapi kamu aja yang nggak dengar dan nggak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa? Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamu malah jawab, so sweet. Oke. Sekarang kita akan merubah gaya mereka. Klik di netral ini. Pilih gaya yang memang sesuai dengan kalimatnya. Ini guru bahasa Inggris lebih paham nih. Saya coba ini. Oke, cocok. Si baraknya saya ganti dengan matanya seperti ini, skeptical. Terus CCT saya ambil ini. Saya ini silahkan dikreasikan masing-masing. Oke, CCT. Oke, kita lihat hasilnya.
Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Aku kan udah bilang, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa? Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab, so sweet. Iya, seperti itu. Baik, langkah berikutnya adalah, langkah terakhir adalah, kita akan meng-convert, merendering proses ini menjadi sebuah video. Silakan klik yang di atas sebelah kanan, render video, klik ekspornya dengan subtitle atau without subtitle. Kalau mau ada tulisan di bawahnya with subtitle, kalau tidak mau export without subtitle. Saya akan mengekspor dengan tanpa subtitle. Itu yang ada kata-kata di bawah. Oke, without subtitle. Silakan ditunggu proses rendering sampai selesai. Finalizing video selesai. Oke, jika seperti ini berarti berhasil. Langkah berikutnya, save to gallery protagon. Buat namanya love. Saya kasih nama love. Save. Oke, done. Selesai. Silakan. Ini sudah tersimpan di pengelola file. Saya bukakan kembali mode pesawatnya. Di video, segarkan. Ini dia. Dalam bentuk 3GP yang paling atas. Kita lihat hasilnya sama-sama. Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Aku kan udah bilang, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa? Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab, so sweet. Oke, selesai. Itulah animasi yang kita kerjakan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Pada kesempatan nanti kita akan mencoba belajar bagaimana mengubah file 3GP menjadi MP4. Itu saja dulu. Saya akhiri. Bila tuik wadidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.